Salam wisata Sumatera Utara. Bertemu kembali di channel Martin Official Channel. Di konten kali ini saya akan membahas sebuah rumah yang unik yang berada di Kota Medan, tepatnya di Jalan Adi Sucipto Polonia. Tapi sebelum saya bahas tentang rumah unik ini, jangan lupa subscribe terus channel saya, like dan komen agar channel saya ini dapat berkembang dan memberikan info-info dan edukasi seputar wisata Sumatera Utara dan Kota Medan. Oke, tanpa perlu panjang lebar, penasaran kan seperti apa rumah unik ini? Ikuti video saya terus, stay tune. Pada saat saya melintasi Jalan Adi Sucipto, daerah Medan Polonia, tak sengaja saya melihat sebuah rumah unik, rumah yang berbentuk sepatu. Rumah yang berlantai tiga ini dimiliki oleh Bapak Muhammad Yusuf Sokartara. Beliau terinspirasi dari sebuah majalah film fair asal Bombay, India. Kita akan mewawancarai pemiliknya langsung. Ikuti video saya terus. Stay tune. Rumah ini dibangun pada tanggal 13 Februari 2015, 5 tahun silam. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya dari channel Medan Melalak. Oke, kita akan memancarai pemilik dari rumah ini. Ikuti video saya terus. Jadi di samping saya sudah ada pemilik dari rumah unik yang berbentuk sepatu ini. Oke Pak, dengan Bapak siapa saya bicara? Muhammad Yusuf Sokartara. Bapak Muhammad Yusuf Sokartara. Sokartara, sorry. Saya mau nanya Pak, ya. Rumah berbentuk sepatu ini terinspirasi dari apa Pak? Dulu tahun 50-an saya sering jalan-jalan ke Jalan Hindu atau simpang jalan masjid. Di sana saya lihat majalah, saya suka beli majalah-majalah. Dulu terdapat sebuah majalah yang ada gambarnya rumah model sepatu di Bombay, di India. Bombay, India. Nah, oh, India. Jadi majalah itu aku bawa, aku baca, terus terinspirasi lah untuk bikin rumah model sepatu kayak seperti itu. Oh. Tapi model sepatu yang di India itu, yang di Bombay itu kecil. Itu untuk orang apa ya, macam mana bilang, untuk turis, untuk orang-orang datang. Jadi pintunya tembus dari sampai sana, tembus ke sini, terus anak-anak bisa naik ke atas pakai tangga. Oh, untuk main-mainan lah, untuk apa ya, untuk wisata gitu. Terus itu menjadi inspirasi sampai aku merantau ke Belanda. Aku akhirnya mungkin pernah kalian dengar. Oh, pernah merantau ke Belanda Bapak ya? Tahun berapa Pak? Tahun 69. Saya adalah orang yang pernah, kalau ya kalian belum lahir tentunya, tahun 69. Iya. Saya adalah orang yang pengeliling dunia naik sepeda. Naik sepeda. Ya, jadi saya kayak Eropa itu. Goes. Ya. Tanggal 4 ya. Nah, mau kapan saja. Kalau boleh saya bertanya Pak, ini berapa lantai Pak? Tiga tingkat ya. Tiga tingkat ya? Jadi ada tiga kamar. Berapa kamar mandi di? Tiga juga. Tiga kamar. Tiga kamar, tiga kamar mandi? Iya. Oh. Dan ada balkon. Baik, ada balkonnya. Mau menambahkan? Tanamannya tanam sendiri semuanya. Ya, kerja sendiri. Dan ini dulu kolam di sini. Oh, dulu kolam di sini. Kolam di sini. Jadi aku timbun dengan batu bongkar-bongkar rumah-rumah begitu. Maka orang bilang, orang kagum. Orang bilang ini kok batu kok bisa subur-subur gini, alhamdulillah. Mungkin ada juga sebagian orang mengatakan bahwa aku itu tangan dingin dengan tanaman. Jadi ya seperti kalian lihat ini, sekarang ini aku tanam sendiri semuanya dengan menyangkol sendiri. Jadi
usia itu tidak menjadikan satu halangan bahwa untuk bekerja. Tapi maka kemana? Dan ada bahasa Inggris mengatakan, aku berfaham dengan itu. What can you do today, do not till tomorrow. Apa yang saya kerjakan hari ini, jangan ditunggu hari esok. Besok jangan ditunda-tunda lagi, gitu. Ditunda-tunda. Langsung diselesaikan gitu aja. Dan satu lagi penyakitnya, mungkin untuk orang lain kurang setuju. Karena aku ini pengikut perfeksionis. Aku suka sesuatu yang perfect, gitu. Oh. Atau karena udah biasa di luar negeri bukan, seperti itu? Bukan, dari sini pun memang. Oh, dari sini. Dari mama aku orang Simelungun, Batak ya. Simelungun, ayah India. Jadi memang aku dari dulu sebagai anak yang paling tertua dari 11 orang bersaudara, aku memang sebagai abang dan sebagai bapak pemimpin untuk adik-adik. Ya. Tapi ya, karena aku suka orang maju. Ya, kaya itu juga mesti kau kerja baru kau jadi kaya. Tidak ada yang instan. Enggak ada. Maka